Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terjadi kecelakaan. Melaju dari arah barat. Ini di lokasi yang kemarin laka box menabrak menyundul truk kantor ya. Jadi dari arah barat menuju ke timur diduga rem blong menabrak Hino Dutro freezer atau truk box berpendingin, dan untuk kernet dari trailer mencoba menyelamatkan diri dengan cara melompat, namun naas justru malah tertindas oleh roda trailer yang dia kendarai, seperti itu ya. Dan akhirnya truk trailer juga sempat terhantam truk tronton dari lawan arah. Ini kondisinya. Untuk evakuasi dari box yang laka 2 hari sebelumnya ini sedang berlangsung bersamaan dengan truk box freezer. Untuk truk trailer masih belum dievakuasi, masih menunggu proses. Untuk evakuasi yang sendiri ini agak susah karena untuk medannya sendiri juga merupakan turunan. Untuk truk box Hino Dutro hancur di bagian bak sebelah kiri, dan untuk as roda juga patah. Ini tidak mungkin bisa ditarik, dan untuk bagian depan juga patah, termasuk ini ya, diferensial. Untuk bagian depan bisa terlihat bisa kita lihat ya, di bulan Mei ini area sini sudah terjadi beberapa kali laka. Trailer pernah masuk ke jalur penyelamat dan tidak kuat menahan, akhirnya bablas. Dan sekarang bisa dilihat ini bok-bok kemarin truk kantor di sini. Tetap hati-hati, jaga jarak dan juga jaga kondisi kendaraan, terutama di bagian pengereman ya. Bila sistem pengereman sudah panas, lebih baik menepi atau istirahat.
cek tekanan angin juga. Semoga senantiasa lancar untuk yang melewati jalur Alas Roban ini.